Selamat sore. Ini kita mau repotting. Ini anggur double skipping dan MF yang ada di satu rootstock. Satu pohon ada 3 varian ini. Nah, ini potnya menggunakan pot 30 ya. Mau kita repotting dengan ini 440. Kita repotting dengan planter bag ukuran 75 liter. Ini di planter bag udah disiapin metannya. Itu juga udah ada di ember untuk nanti nambah kekurangannya ya. Ini pohonnya sejak grafting usia kurang lebih 3 bulan. Rencana nanti setelah repotting mau saya buahkan. Cukup merana ini di musim penghujan. Banyak serangan jamur. Oke, kita lihat prosesnya ya, repottingnya ya. Proses penggantian pot dari ukuran 40 ke planter bag 75. Ini sebelum kita angkat, medianya kita kurangin ya. Ini medianya nanti kita kurangin, ini udah dikurangin dikit, tinggal nanti angkat. Akarnya naik ke atas nih, karena di bawahnya dia becek. Biarpun ini di pot ya, tapi resapan airnya kurang bagus di bawahnya. Karena kita nggak pakai penyangga pot ya. Beda yang di planter bag itu saya kasih batu bata merah. Nah, ini rencana mau diganti dengan planter bag 75 liter biar sirkulasi udaranya juga nanti bagus. Nah, ini makanya akarnya cenderung di atas, di bawah becek nih tanahnya nih, jadi lihat. Karena dulu media tanamnya cuma pakai tanah merah ini sama pupuk kandang aja. Ini nanti kita menggunakan media tanam pakai sekam bakar, pupuk kambing, dan tanah. Resep dari Kang Warso ini. Cuma kita campur tanah. Mudah-mudahan nanti prosesnya berjalan dengan lancar ya. Ini mau diangkat. Diambil, itunya ditarik. Ini ditarik. Ini sela-selanya masih bolong, kita isi dengan media tanam yang udah disiapkan biar penuh. Memutar. Ini harus dipadatkan, kita gunakan kayu. Ini belahan bambu ya, kita padatkan dengan cara gini. Ditekan pinggirnya biar planter bagnya enggak menggelembung ya. Terus dipadatkan. Harus madep. Oke,
meter. Terus diisi lagi. Sambil diangkat. Padatkan lagi. Gunakan kayu bambu. Kayu. Ini yang hasil repotting udah dipindah ke ujung pojok. Satu pohon ini sementara tiga varian dulu, ini MF, DP dan souvenir. Ini hasil repottingnya menggunakan planter bag 75 liter. Daunnya udah mulai seger. Nih udah ada bunga-bunga PHP, dengan bunga PHP ini sebenarnya kalau di pruning nih bisa berbuah nih kemungkinan nih. Tapi melihat pohonnya masih kecil, sementara jangan dulu.